بسم الله الرحمن الرحيم. Sahur. Sahur ini adalah ibadah yang mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya tidak ada hadis yang memalingkan, tidak ada yang ijma bahwasanya sahur itu sunnah, maka saya akan katakan sahur itu wajib. Karena terlalu banyak hadis yang menyuruh untuk sahur. Tapi hukum sahur tidak wajib, hanya sunnah. Contoh, Nabi berkata, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Bersahurlah karena dalam sahur ada keberkahan. Nabi SAW berkata, "Tasahharu walau jur'atan mimma." Bersahurlah meskipun hanya seteguk air. Kata Nabi SAW, ya, "Al-farqu bainan al-faslu baina wa baina siami ahlul kitab aklatu sahur." Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ini semua ya menunjukkan bagaimana Nabi SAW memperhatikan masalah sahur. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersahur secara berjamaah. Dari Zaid bin Thabit, "Kami tasaharna ma'an Nabi SAW." Kami bersahur bersama Nabi SAW. Oleh karenanya, sebagaimana ada buka berjamaah, sahur berjamaah juga ada. Dan itu sunnah Nabi SAW. Kita tidak apa-apa bertemu dengan kawan-kawan, janji untuk sahur bareng. Dan Nabi SAW pernah sahur bareng dengan para sahabat. Baik, kita bersahur sampai kapan waktu terakhir sahur? Waktu terakhir sahur sampai adzan subuh. Kalau adzan subuh sudah dikumandangkan, maka harus berhenti. Harus berhenti. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena itu limit batasan yang Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fal ana bashiruhunna wa batagu ma katabullahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimu siyama ila al-lail." Kata Allah, sekarang di malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Sampai jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, "Tsumma atimu siyama ila al-lail." Sempurnakan puasa kalian sampai malam hari. Ini dalil tegas dari Al-Qur'an bahwasanya batasan kita bersahur adalah sampai terbit fajar. Sebelum terbit fajar kita boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan istri. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum." Kata Nabi SAW, sungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, adzan pertama. "Makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzan kedua, yaitu adzannya ibnu Ummi Maktum." Oleh karenanya, yang tersebar di masyarakat adanya imsak, pengumuman 10 menit sebelum adzan, itu bukan berarti larangan. Tapi kalau ada pengumuman imsak, 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 berarti berhati-hati. Karena 10 menit lagi sudah azan. Masih boleh makan. Masih boleh minum. Masih boleh berhubungan dengan istri. Masih boleh. Ya. 10 menit lumayan ya. Bisa satu piring. Bisa dua piring. 10 menit cukup lama. Kalau ente bangun terlambat 10 menit lumayan bisa makan dan minum ya. Waktu yang efektif 10 menit. Jadi selama belum azan masih boleh makan dan minum, masih boleh berhubungan dengan istri. Tetapi kalau sudah azan harus berhenti. Harus berhenti. Tayyib, sebagian ulama membolehkan jika seorang dikumandangkan azan dia boleh minum. Berdasarkan hadis, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sementara gelas berada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai dia minum. Ini diambil zahir hadis oleh sebagian ulama bahwasanya rukhsah keringanan dari Nabi kalau kita sedang bersahur, tiba-tiba kita dengar azan, maka kita segera akhiri dengan minum air putih. Namun jumhur ulama empat mazhab mentakwil hadis ini. Kata mereka, hadis ini zahirnya bertentangan dengan zahir ayat. Ayat mengatakan kalau sudah terbit fajar berhenti atau tidak? Berhenti, enggak boleh. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama Lajina Daima dan yang lainnya, bahwasanya hadis tersebut dibawakan kepada jika seorang ragu atau muadzin diadzan sebelum waktunya, atau dibawakan kepada makna-makna yang lain. Mereka berusaha mentawil. Artinya empat madhab berusaha berpegang dengan zahir ayat. Kalau sudah adzan enggak boleh makan dan minum. Dan saya lebih condong pada pendapat empat madhab. Ya, karena zahir ayat jelas, makanlah dan minumlah sampai terbit apa? Fajar. Berarti kalau sudah dikumandangkan azan berhenti. Berhenti. Kalau antum mengambil rukhsah pendapat sebagian ulama, ya cukup minum, jangan lebih daripada itu. Jangan sudah azan santai banget ya.
Mami tolong keluarkan sambelnya, kerupuknya mami. Ya. Ya. Sambelnya kerupuk makan santai. Papi sudah adzan, papi udzur santai. Enggak boleh kalau sudah adzan selesai. Jangan macam-macam, jangan main-main, jangan sampai puasa Anda tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diceritakan di sebagian tempat, sebagian pondok, ada ustaz sama murid-muridnya, mereka mungkin sholat malam bareng, kemudian mereka sahur bareng. Sudah dikumandangkan adzan di sekeliling masjid, akhirnya muridnya mau mengumandangkan adzan, kata ustaznya, sebentar, saya lagi makan. Jangan dulu adzan. Subhanallah, enggak boleh, ente ngatur adzan ya. Kenyang dulu baru adzan. Nah, kalau sudah waktunya adzan, harus apa? Harus adzan, harus berhenti. Barang siapa terlambat bangun, ya sudah, dia bersabar, itu ujian baginya. Jangan dia nekat, sudah adzan, kemudian dia minum, sebagian ulama berkata batal. Sebagian ulama berkata itu batal. Ya. Sebagian ulama mengatakan rukhsah, yang penting minum saja, habis itu selesai. Habis itu selesai. Lebih hati-hati kita berhenti sebelum dikumandangkan apa? Azan. Ya. Taib. Sahur, dari kalimat sahur itu maknanya adalah waktu di akhir malam. Waktu di akhir malam. Oleh karenanya sunnahnya kita bersahur menjelang azan. Disebutkan Nabi SAW, antara makan sahur sampai didirikan solat sekitar membaca sitina ayat atau 100 ayat. Saya agak lupa lafalnya, 60 atau 100 ayat. Sekitar antara selesai Nabi makan sampai solat, bukan sampai azan, sampai solat, sekitar 20 menit, sekitar 15 menit. Berarti ini menunjukkan Nabi bersahur menjelang azan. Nabi bersahur menjelang apa? Azan. Itu sunnahnya. Ya kalau kita pun sahur taruhlah jam 4, sekarang azan jam 4.36, ya. Jam 4 kita sahur, jam 4.15 kita sahur. Jangan kita sahur jam 1 malam. Kalau jam 1 malam itu bukan sahur, namanya makan malam ya. Itu namanya makan malam. Oleh karenanya sahur itu dikerjakan menjelang azan. Ya, menjelang azan. Oleh karenanya Nabi mengatakan, makanlah kalian, Bilal masih azan silakan makan. Dan jarak antara azannya Bilal dengan azannya Ibnu Ummi Maktum cuma sebentar, mungkin 20 menit, 15 menit. Ya. Jadi para sahabat dahulu mereka sahur menjelang apa? Menjelang azan. Maka jangan seorang bersahur terlalu cepat jam 2 kecuali ada uzur ya, sehingga dia harus safar atau harus kegiatan, tetapi dia siapkan air minum menjelang azan dia minum sehingga dia dapatkan keberkahan makan sahur. Jangan lupa tatkala di sahur berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena di waktu sahur waktu penuh berkah, waktu turunnya Allah ke langit dunia. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain kita sahur, jangan lupa memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah atau untuk bermunajat kepada Allah di waktu sahur.